Kemenangan berharga bagi timnas Indonesia berhasil didapatkan usai menaklukkan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand, pemain dengan usia termuda di timnas, mampu menjadi bintang lapangan setelah dirinya menciptakan 2 gol ke gawang yang dikawal oleh Alcacer. Atas kemenangan ini, timnas Indonesia langsung melejit ke peringkat 3 klasemen grup C dengan perolehan 6 poin. Sementara itu di pertandingan lain yang mempertemukan Bahrain melawan Australia, dua tim harus bermain imbang 2-2 setelah The Socceroos menciptakan gol dramatis di penghujung babak kedua. Dengan hasil dari laga antara Bahrain melawan Australia menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya, peringkat Garuda masih tetap bertengger di posisi ketiga dan hanya berjarak 1 poin saja dari peringkat kedua Australia dan mempunyai poin yang sama dengan timnas Indonesia.